Halo, semoga pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika yang ada di layar. Ini adalah soal matematika di kurikulum Merdeka di kelas 5. Ayo nyatakan pecahan berikut sebagai bilangan desimal atau bilangan bulat. Nah, langsung saja di sini untuk yang nomor 1 itu ada 5 per 10 ya. Kalau kita ubah menjadi desimal jadi 0,5 ya. Kenapa 0,5? Karena 5 itu dibagi 10 ya. 10 itu maju satu langkah sehingga komanya di depan. Sehingga depannya kita kasih 0 jadi 0,5 ya, cara mudahnya. Untuk yang nomor 2, 31 per 100 itu kalau kita jadikan desimal jadi 0,31 ya. Kenapa jadi 0,31? Karena penyebutnya adalah 100, maka kita dua langkah dari belakang ya, dari angka 1 dan 3 ini. Kemudian untuk yang nomor 3, yaitu 18 dibagi 6 ya. 18 dibagi 6 itu dapatnya adalah angka 3 ya. Kenapa 3? Karena 3 kali 6 aja itu dapatnya 18. Masuk ke nomor 4, kita letakkan di sebelah sini, yaitu 1, 1 per 4. Di sini kita akan mengubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya, biar mudah kita membaginya. Di sini 1 kali 4 adalah 4, tambah 1 jadi 5, jadi 5 per 4. Nah, di sini kalau kita hitung ya, 5 dibagi 4 ya, dapatnya 1, 1 kali 4 adalah 4, kita kurangi 1, nolnya kita turunkan, ya, karena tidak bisa ya, maka di sini kasih koma, 10 dibagi 4 dapatnya adalah 2, 2 kali 4 adalah 8, kurangi sisanya adalah 2, 2 dibagi 4 tidak bisa, kita kasih 0, jadi 20 dibagi 4 jadi 5, 5 kali 4 itu adalah 20. 0. Jadi jawabannya adalah 1,25. Nah, itu saja yang sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.